Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Farosyidi, Ketua Umum Pengurus Besar PBNU, menghaturkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah puasa kita tahun ini menjadi ibadah puasa yang menguatkan iman dan takwa, dan sekaligus akan segera menutup ibadah puasa ini dengan hilangnya COVID dari bumi pertiwi, pendidikan semakin baik, kehidupan juga normal kembali, dan kita semua bersama-sama saling memaafkan dengan hati yang terbuka dan ikhlas. Terima kasih sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.